Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Biji Onta Cuy. Oke, jadi hari ini saya bakal coba ngelakuin unboxing lagi setiap minggunya. Tapi hari ini saya bakal coba unboxing barang yang aneh-aneh yang ada di internet. Jadi konten ini bakal saya lakuin setiap minggunya. Bagi kalian yang mau rekomendasiin, mungkin kalian bisa komen-komen aja di bawah barangnya apa aja. Karena ntar bukan saya yang pesan. Jadi nanti saya bakal coba lihat apa aja barang kejutan-kejutan yang bakal datang cuy. Kayak minggu kemarin itu ada bahkan ada kompor ini ya, kompor gunung cuy. Bayangkan yang kayak kipas itu, dan ternyata itu barangnya lumayan berguna juga. Walaupun aneh banget tapi masih bisa digunain ya. Ini harusnya saya ada berapa barang ya, ada 15 atau 12 gitu. Gak tau kenapa ini yang nyampe cuman 8 doang. Antara saya di scam atau barangnya gak nyampe apa gimana, saya gak tahu ya. Tapi tanpa basa-basi, mending kita langsung aja unboxing 8 barang yang random-random dari internet cuy. Langsung dah, buset. Barang pertama guys. Oh guys, ini barang pertama ya. Saya sendiri bahkan gak bakal tahu isinya ini apa. Jadi mending kita bakal coba unboxing aja ya. Ini jadi kayak Christmas guys. Kita bakal dikasih barang-barang yang saya bahkan sendiri gak tahu apa barangnya. Minggu kemarin itu lumayan random-random banget ya. Oke, sekarang kita bakal coba lihat. Karena menurut saya konten kayak gini lumayan seru gitu loh ya. Sebelum kita buka, mungkin saya bakal pegang-pegang dulu. Anggapnya kayak beli cabutan ya. Oke, ini berat guys. Biasa berat itu bagus ya. Kalau di cabutan itu biasa ngambil yang berat cuy. Ini berat terus kotak, sumpah saya nggak bakal tahu apa isinya. Mungkin kita bakal coba buka aja ya. Jangan kayak kemarin guys. Jangan saya kalau ada tulisan jangan diremuk, jangan dibanting, berarti emang nggak boleh kayak gitu ya. Biasa orang Indonesia terlalu pala batu guys. Disuruh jangan malah dilakuin ya. Oke, mending kita langsung buka aja. Oh ada lagi guys. Masih ada lagi ya. Di dalam package masih ada package. Ini kotak guys. Bom kayaknya ini, saya curiga cuy, sumpah dah. Oke, kita bakal coba buka ya. Guys, kalian lihat guys, ini apa? Saya nggak tahu ya. Saya sendiri tidak tahu ini isinya bakal apa. Mau bom, mau apa, saya nggak bakal tahu ya. Oke, mari kita buka cuy. Apa sih ini, anjing? Kayak dinamo guys, sumpah dah. Kayak dinamo Tamiya ya. Apa ini anjing? Apa ini loh? Nggak ada cuy. Buka dulu. Guys, kita buka guys. Apa ini anjing, apa cuy? Es batu besi. Hah? Es batu besi. Es batu besi. Aku udah beli juga cuy. Nanti ganti aja bro. Es batu besi apa anjing? Jadi itu ada airnya di dalam. Ada airnya? Ada airnya, ada cuy. Ntar kukas dulu cuy. Ada airnya. Terus? Gak tau gua ada airnya. Jadi kamu bisa pakai itu ntar kalau bikin apa minuman dingin. Enggak, terus ini bukanya gimana? Gelas dimasuk di gelas. Ntar jadi es batu. Oh ya, tahu. Oh ya, ngerti. Luar biasa juga ya, membeli barang seperti ini guys. Ini mau kotor kayaknya bahaya juga ya. Jadi ini ntar, ini ada airnya gak sih? Ada airnya dalam. Oh jadi ditaruh es batu, udah dingin betul baru. Gak taruh freezer. Ya ngerti, baru dimasukin ke minuman kan. Jadi begini aja, gak ada es batunya. Luar biasa guys, ternyata saya kira magnet. Ternyata barang-barang seperti ini ada di internet ya. Sungguh aneh. Tapi lumayan keren guys, idenya apalagi kalau misalkan kayak besi begini. Besi itu kan gampang kena dingin, mungkin ditaruh AC aja bakal dingin, apalagi kalau ditaruh freezer, baru ditaruh dalam, tapi 4 doang gak apa? Biasanya es batu banyak guys, tapi ya gak apa-apa ya. Dan dikasih tempat kayak gini cuy, jadi kalian bisa nyimpan. Lebih baik sebelum dipakai mungkin dicuci dulu, karena udah kena tangan saya udah kena p***at ya. Lebih baik jangan guys, mending dibersihin dulu cuy. Oke guys, ini barang pertama, aneh banget, lumayan berguna ya. 4 begini doang tapi bisa kalau dijadiin es batu permanen cuy. Luar biasa. Oke guys, mending kita langsung aja ke next barang selanjutnya cuy. Oke guys, ini barang selanjutnya ini ringan banget ya. Ini kayaknya dari apa sih namanya tuh, yang kayak kerdus-kerdus gitu ya packagingnya. Jadi saya nggak bakal tahu isinya apa. Kayak mungkin saya bakal coba langsung potong aja dulu cuy. Apa ini anjing? Gak sabar guys. Ini packagingnya sumpah dah. Terlalu tidak niat ya. Pakai kerdus anjing. Apa ini guys? Sudah terlihat guys. Saya gak tahu ini bakal jadi apa ya. Oh pulpen cuy. Ini ngapain beli pulpen anjing?
Ini apa ini bangsat? Ini apa anjing jorok banget? Iya squishy kan sih. Buat ngeprank bisa nih guys. Anjingan aneh banget sumpah. Kalau ditaruh kayak gini nggak dipegang sumpah kayak tai asli ya. Tapi kalau misalkan udah dipegang dan disentuh, oh tahu ini sebenarnya bukan tai ya. Maksudnya untuk apa gitu loh ini? Ini tuh buat apa? Mungkin buat ngeprank ya. Dan di sini ada pulpen. Ini pulpen apa dah? Oh berarti ini dikasih sama abang-abangnya ya. Dia bonus pulpen guys. Dan ini nggak tahu kenapa packagingnya cuma ini doang ya. Gak bisa cuy. Mati aja. Pulpennya itu kayaknya pakai senter itu. Ah iya pak. Oh ini nih. Pulpen biasa gue. Pulpen biasa guys. Bonus. Shit man. Oke guys, mending kita langsung aja ke barang selanjutnya. Ini gak berguna banget tadi aslinya. Masih ada banyak ini cuy. Wow, ini lumayan besar ya. Dan paketnya dari Lazada, kalian lihat. Wow, ini lumayan bagus ya packagingnya. Mungkin ini dari Lazama atau apa, saya gak tahu. Oke, mungkin kita langsung buka aja. Ini kayaknya gak harus gunain. Harus gunain gunting gak? Saya kira gak. Gak harus gunain gunting ya. Oke, mari kita lihat cuy. Ini kayaknya bakal menarik banget ya, karena lumayan besar. Oh, ini isinya banyak cuy. Nah, satu ini, iya satu perusahaan. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4. Oh ya pas guys, ternyata pas saya tidak di scam ya. Saya kira bakal di scam. Oh guys, kita bakal pilih salah satu aja kali ya. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Pilih mana yang mau dicup. Oke yang ini guys, ntar dulu guys, ternyata banyak ya, saya kira cuma 8. Jadi ini bisa menambahkan ini ya, apa namanya, durasi ya. Ini kayaknya jangan dibanting guys, saya takut guys. Ntar malah kayak kemarin ya, kalau saya sembarangan ntar malah hancur lagi anjing. Oke ini lumayan rapi packagingnya. Oke ini dikasih busa-busa bikin saya gatel untuk untuk memencet-mencet ya. Tapi jangan cuy, ini kayaknya rata doang. Apa ini dah? Apa ini anjing, buat mobil apa? Ration lamp, highlight projection, mini cam. Apa ini guys? Star decor. Apa sih ini anjing, super ah. Sabres. Taruh guys, rusak guys, help. Baru beli ya. Star decoration lamp. Oh, jadi ini adalah lampu dekorasi ya, untuk lampu warna-warni. Di sini ada warna merah dan warna merah ya, kayaknya merah doang ya. Oh, ini tuh lampu yang kayak di sini ada USB enggak sih? Enggak ada guys. Mungkin nanti kita bakal coba aja di studio ya. Oh, jadi ini bisa untuk mobil dan bisa juga untuk kamar cuy. Jadi dia kayak bintang-bintang gitu apa? Ini nih. Ya, ada gambar guys. Nanti kita bakal coba di studio. Oh guys, ini lampunya ya, sekarang saya pasang. Gak tahu ini kelihatan apa enggak ya. Pokoknya di gambarnya luas banget anjing, satu ruangan ya. Ternyata cuma segini doang, mana kelihatan aja enggak nih. Coba tembok. Ya, yes, ke tembok aja coba lihat ya. Segitu doang ya. Dan ini bisa diganti-ganti modenya cuy. Ada yang kayak gini. Nih. Ini bisa besar kayak gini. Jadi kalau diputar dia beda-beda ya. Jadi kayak bintang-bintang cuy. Tapi nggak penting banget sumpah, tadi gambarnya gede banget, luas banget satu ruangan. Terang ini cuma segini, asli di scam anjing. Dan mungkin kita langsung aja ke next unboxing cuy, karena masih banyak ya, jangan terlalu lama durasinya. Karena nanti ini bakal takutnya habis baterainya cuy. Mending kita langsung aja, kita kocok dulu. Kayak ini kotak agak ringan ya. Let's see boy. Guys, kita lihat guys. Setiap kali saya membuka ini, rasa penasaran saya itu meningkat ya. Kayak jadi ingat kayak zaman SD cuy, kayak waktu zaman bocah-bocah ya, membuka hadiah-hadiah gini cuy. Guys, apa ini ya? Apa ini anjing guys? Temanku beli kondom. Mantap. Anjir Torres. Apa ini ya? Apa ini anjing, torpedo ah. Guys, ada teman saya beli torpedo ini ya, torpedo pesawat anjing. Oh, ini buat mobil cuy. Oh, kipas apa? Pengaruh. Oh, pengaruh. Bus, mantap guys. Ini buat apa ini? Lampu. Guys, dapat lampu HP juga ya. Ini buat ini kayak kita harus buka ini guys, karena ada bahasa Jepangnya ya, ocean anjay. Iya ini pengaruhnya cuy. Bus. Harum guys. Wadaw. Oh, berarti ini bisa dibuka, Pak. Oh, iya bisa. Jadi temperatur.
Ya, gini guys, jadi ditaruh di dalam sini. Oke, ini jadi ntar untuk mobil dan ini kayaknya untuk lampu HP ya. Atau enggak lampu untuk di kamar, di studio mungkin bisa kali cuy. Help, help. Dan yang lagi barang satu lagi, yang lampu ini lumayan agak berguna mungkin untuk lampu belajar ya. Dan ini agak terang cuy. Nih. Nah. Jadi kalau misalkan pengen gelap-gelap dan masih mau belajar, mungkin bisa gunain lampu kayak gini ya. Walaupun bentuknya aneh banget anjing sumpah. Kayak gini doang ya, tapi lumayan berguna menurut saya untuk kalian yang pengen belajar lampu di kamar mungkin bisa gunain yang kayak gini ya. Jangan dirusakin ya, kayak kamera kemarin tuh hampir rusak cuy, udah baru berapa hari doang sudah rusak ya. Oke, mending kita langsung aja ke next unboxing cuy. Sumpah ini jorok banget, ada di lantai anjing. Kayak tai beneran bangsa. Oke, next item, ini simple banget ya, kayak gini doang. Saya gak tahu isinya apa, mungkin kita pakai. Gak bisa guys, kuat ya ternyata ya. Oke, mari kita unboxing. Barang apakah yang bakal saya dapatkan? Apa ini anjir? Flashing mount apa ini guys? Press the button to turn the on. Oh, ini lampu apa? Kenapa lampu semua guys? Tapi ini aku ada mulut ya, flashing mount mulut bernyala ya. Jadi mulutnya bisa nyala ya. Buat gigi ya, Pak? Kayak masa gigit begini kotor guys, berdebu anjir. Sumpah deh, ini kayaknya di mainan pale-pale ya, dan gak mau nyala cuy. Ini kayaknya harus ada baterainya. Oh, ada baterai tapi gak mau nyala ya. Di scam anjing. Di scam anjing. Murah itu harganya 3.000. Murah lah. Ya guys, pantasan tidak mau ya. Udah dalamnya berdebu, gak mau nyala lagi, harganya 3.000 doang. Mungkin ongkirnya 20.000 cuy. I don't know man. How to clean the multi glow. Ya jadi ini buat warna-warna gigi gitu ya. Ini kayak buat bocah-bocah doang cuy. Gak ada gunanya anjir sumpah. Bener-bener barang-barang yang sangat gabut dan tidak jelas ya. Mending kita langsung ke next item aja cuy. Oke guys, next item ini kecil lagi ya. Kenapa barang-barangnya banyak yang kecil-kecil cuy. Tapi gak apa, kita bakal coba lihat aja ya. Saya intip dulu. Kayak anjing. Guys, sorry guys. Ini kayak pulpen dah. Ini kayaknya yang dibilang Yoga tadi ya. Oh ya benar guys, pulpen guys. Ini adalah pulpen. Saya nggak tahu fungsinya buat apa. Oh ini adalah, oh ada lampunya wah. Sudah terspoiler guys. Kok belum nyala ini? Oh ini nih, sabar nih. Jadi bisa nulis di sini ya pak? Oke, saya udah menulis sesuatu hal. Terus, wajir, amazing guys. 000. Amazing guys. Ini bisa alat saat mencontek ya. Bui mem. Anjir, keren juga guys. Oh, bisa lihat kotoran di tangan anjing. Jadi bisa melihat debu-debu tidak terlihat ya. Kalau saya gambar di sini apakah kelihatan apa tidak guys? Let's go ya. Mari kita menggambar. Gak usah pakai senter juga kayaknya udah kelihatan. Bus, meledak. Kayaknya gak usah pakai senter kelihatan guys. Tapi keren juga ya. Dan ini kayaknya harus lampu dari sini dong cuy. Karena ini lampu terang banget, gak terlalu kelihatan. Harus dari lampu yang biru ini ya. Sungguh amazing, amazing. Mending kita langsung aja ke next item. Ini mikir di sini ada pelurunya gak senter anjing. Oh ada guys. Kita langsung ke next item aja cuy. Bus, ini lumayan besar guys. Oke, dan lumayan berat juga ya. Mari kita lihat cuy, karena setiap kali meng-unboxing ini selalu ada rasa-rasa penasaran gitu loh. Bakal barang apa yang muncul, dan yang ngebuat lebih seru itu karena kalian gak tahu ini barangnya bakal apa. Dan saya juga gak tahu gitu loh barang yang dikirim itu apa cuy. Jadi itu yang ngebuat unboxing kayak gini tuh seru ya. Kayak Natalan anjing. Guys, langsung aja kita unboxing ini. Di dalam plastik masih ada box ya. Box apa ini anjing? Ini kayak tempat sampah dah. Ya guys, ini lumayan besar sejauh ini. Ini aja barang yang paling besar. Kita buka dulu cuy. Oh bukan cuy, apa deh? Saya gak tahu guys, kayak plastik gitu warna hitam. Terus ada warna abu-abunya ya.
Apa ini guys, ada tajam-tajam ya cuy? Saya nggak tahu ini apa. Kal, clean ML. Oh ya, benar tempat sampah guys. Maaf, mobile dustbin. Oh, ini cuy, apa sih namanya? Ya, tempat sampah mobil ternyata ya. Apa? Iya guys, biar tidak berantakan ya. Biar tidak seperti tempat sampah cuy. Oh, jadi ini bisa. Oh, ini biar enggak ini karena di dalam mobil. Jadi harus ada kayak gininya cuy. Jadi dia bisa lengket gitu ya. Enggak bisa lengket. Biar enggak goyang cuy, biar enggak terlalu goyang ya. Tapi lumayan berguna barang-barang kayak gini walaupun oh, ini loh. Ini nih ada kayak bisa diputerin gitu ya. Jadi kayak bisa dibuat jam tangan. Ini jam tangan anjing. Mantap, guys. Oh shit, man. Jadi sekarang sih mempunyai jam tangan model baru ya. Mengalahkan Rolex anjing, bisa buang sampah langsung. Sangat berguna, guys. Apa? Ramah lingkungan. Iya, ramah lingkungan ya, bisa dibawa ke mana saja ya. Mending kita langsung ke next item, cuy. Oh, guys. Ih, topiku hilang anjing, baru sadar lu bangsat. Oh, guys, kita langsung ke next item ya. Ini apa ini anjir. Terasa lengkungan-lengkungannya guys. Saya nggak tahu isinya bakal apa. Ini kayaknya barang yang agak rapuh ya. Dan ini ringan banget cuy. Oh shit man. Topi anjing apa dah? Guys, topi saya lepas. Dapat topi anjing. Mending saya lepas saya sekalian ya. Apa ini guys? Saya nggak tahu ini kenapa topi ada baling-baling bambunya ya. Coba nggak jelas banget anjing. Topi ada baling-baling bambu mau terbang kayaknya ya. Doraemon. Maksudnya apa ini? Ini siapa yang membuat topi seperti ini gitu? Ini kayaknya bakal nggak jelas banget ya. Baling-balingnya apa? Baling-balingnya nggak begini apa? Itu bisa digiring baling-balingnya. Apa? Baling-balingnya bisa nyala itu, kipas angin. Oh kipas angin apa? Panasan. Oh guys, kipas angin guys. Luar biasa ya. Oh jadi itu fungsinya ya. Jadi kalau misalkan di jak, maksudnya kayak apa nyalanya nih? Ada kompor, ada baterainya. Ini ada ininya. Enggak ada kompor. Enggak ada, cuy. Atau dia pakai efek matahari kayak. Baru nyala. Efek angin buatan kayak, guys. Ramah lingkungan ya. Saya enggak tahu ini. Ya, jadi ini kayaknya supaya kalau misalkan kayak gini nih. Kalian pakai kan siang-siang baik angin terkipas jidat kalian enggak panas, cuy. Saya tadi topi saya jatuh. Saya kepanasan di sini. Lengkap sekali ya dikasih topi dan ada kipasnya. Amazing, amazing. Kayaknya nih yang unboxing ini benar-benar tahu kemauan saya, cuy. Ya, mending kita langsung aja ke barang selanjutnya ya. Oke, sekarang kita ada di barang selanjutnya. Ini walaupun kecil kayak gini lumayan berat ya. Mari kita lihat isinya apa, cuy. Oke, saya takut gunting salah-salah malah kepotong. Apa ini anjir? Fireflies. Fireflies kayak kumang-kumang ya. Kenapa ada banyak ini anjir? Apa ini guys? Help. Sumpah saya nggak tahu ini apa ya. Kenapa ada gambar motornya gitu loh. Namanya Fireflies. Kunang-kunang tapi motor. Anjing, understand man. Apa ini? Apa? Tutup pensil loh. Oh, tutup pentil. Oh. Jadi kalau ban yang muter entar nyala lampu. Guys, tutup pentil segede gini anjing. Pecah ini bang. Oh, ini ada tatar. Oh, ini ada ini tombol nih. Emang sebanyak ini apa beli? Biar 4 ban kan. Oh iya. Oh, buat mobil apa? Iya, biar rame coba. Oh, kira. Kukira buat motor, guys. Sekarang gambarnya motor ya. Judulnya kunang-kunang, gambarnya motor dipasang di mobil. Amazing, amazing. Terus saya baca dulu ya. Made of quality material, different color option. The light will be off when the vehicle stop, on when it run and flash when you are driving at night. Bring more color to your car. Oke, jadi ini kalau jalan dia nyala, tapi kalau misalkan mobilnya diam, dia bakal diam ya. Saya nggak tahu cara kerjanya kayak gimana. Tapi diginin nggak mau ya. Challenge. Help. Oh guys, tapi kayaknya ini dipasang langsung bisa, cuk. Gak tahu sih ya. Soalnya cuma ada dua barang doang nih, ini sama ini. Ya guys, nanti kita bakal coba aja dan mungkin lihat apakah barangnya seperti apa ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 7 anjing. Dikasih bonus. Iya, dikasih bonus 1 guys. Jadi ini tahu dia kalau misalkan buat unboxing dan buat percobaan ya.
Jadi bisa saya main-mainin cuy, terserah ya. Mungkin saya buka dulu kali ya. Help. Oh iya, oh ini udah ada baterainya cuy. Jadi bisa langsung lah. Oh ini berarti benar bisa langsung pakai ya. Kayaknya barangnya cuy. Iya benar. Oke, jadi ini kayaknya barangnya bisa langsung pakai, cuman dia bakal nyala kalau misalkan mobil atau motornya jalan cuy. Mungkin bakal coba di motor dulu kali ya biar agak gampangan ya. Oke, mungkin mending kita langsung aja ke next item cuy. Oke guys, barang selanjutnya adalah ini. Ini apa ini ya? Sangat tipis ya. Sangat tipis banget gitu loh. Oke, mari kita buka cuy. Oke, tiga barang lagi di situ, dua dan di sini satu ya. Mari kita lihat barang apakah yang bakal muncul. Mari kita undi cuy. Apa ini anjir? Apa ini anjing? Guys, apa ini guys? Help! Kenapa saya dikasih selang ya? Oh, kacamata pak anjir. Coba ambil minum dulu. Kayaknya ini selang dan minuman ya. Jadi bisa meminum sambil menggunakan kacamata cuy. Oh anjir. Nggak, maksudnya yang jadi pertanyaan saya itu adalah cuma satu guys. Siapa yang membeli barang-barang seperti ini gitu loh, selain YouTuber untuk dibuat konten ya. Saya nggak tahu sumpah guys. Ini kayak apa cuy? Sumpah guys, kayak autis aja. Oh berarti satu dimasukin sini. Satu sini. Gak ngerti guys. Siapa yang mau beli barang kayak gini tuh siapa gitu loh. Kenapa Anda menginvest waktu Anda untuk membuat barang tidak penting seperti ini ya. Manusia sungguh aneh guys. Mending kita langsung aja ke next item cuy. Oke guys, ini ada lagi barang selanjutnya. Ini lumayan berat ya walaupun tipis. Ini ada dua barang gini ya. Ya, mungkin saya bakal coba memotong dari tengah cuy. Nanti rusak lagi anjing. Warek bang. Gak apa guys. Berani ya. Apa ini anjing. Asli scam ini kayaknya guys. Hah? Baik glow in the dark. Ini loh. Double tip anjing. Indomaret banyak. Apa deh ini? Oh yang kayak bajumu itu apa? Iya. Maksudnya diapain tapi cu? Coba dulu. Coba ya. Saya kira bakal double tip anjing. Indomaret banyak bang. Kayak bukannya sour guys. Ini ditempel atau gimana sih? Iya double tip guys benar. Mana glow-nya? Coba di lampu lah. Coba di lampu. Gue belum pernah anjir. Beli barang kayak gini. Glow in the dark. Guys, double tip ya. Basing. Kagetnya kira aku ditipu anjing sama yang jual. Kenapa double tip? Harusnya nyala ya. Ditipu guys. Double tip Indomaret. Asli di double tip Indomaret anjing. Di tokonya, di toko online-nya itu cu, glow in the dark gitunya. Tuh, enggak kan? Ini scam ini. Anjing. Kok nyala cu? Oh iya, nyala anjir. Wow. Gimana scam guys? Harus kena lampu apa? Harus gelap. Ih. Bisa nyala guys, mantap. Udah seuzon tadi. Udah seuzon. Oh berarti harus kena. Ntar lu, mana pulpen ini kayaknya penggabungan yang amazing guys. Dua item ini ya. Buis. Amazing. Emang luar biasa guys. Bus. Anjir. Emang dua item ini emang bergabung guys. Sungguh luar biasa ya. Bisa nyala anjir. Nih guys. Bus.
Keren banget anjir, anjir. Saya kira saya double double tip doang ya. Ternyata bisa nyala anjir. Tapi harus dikasih lampu dulu cuy. Oh berarti kalau di sini bisa kali ya? Bisa. Oh bisa anjir. Coba tes nyalain lampunya dulu semua lagi. Kayak nggak ngaruh deh. Yang penting harus kena ini cuy. Ngaruh. Oh iya. Kalau gelap lebih terang guys, ternyata ya. Keren juga. Baru dibeliin sama mama cuy. Wes mantap guys, anjay. Ada aja. Ini langsung ke next item ya. Terakhir apa ini? Oh guys, ini barang terakhir kotak. Mari kita lihat apakah isinya cuy. Ini cuma gara-gara double tipnya lama ya. Anjir, anjir. Oh guys, di sini ada box lagi. Udah kelihatan nih sedikit nih. Sabar guys. Apa ini anjing anjing. Kayaknya kacamata guys, tapi gak jelas bentuknya ini kenapa kayak kulit gitu ya. Ya anjing apa ini cuy. Sumpah ini kacamata yang paling jorok yang pernah aku lihat seumur hidupku anjing. Guys sabar guys, kalian harus melihat ya. Kacamatanya lagi gagal. Iya. Manusia mana yang mau beli kacamata kayak gini anjing? Mungkin buat Jonas yang mau ditutup matanya dari belakang ya. Oh guys, ternyata ini terakhir, barang terakhir sangat tidak berguna ya. Sorry, saya foto dulu ya. Banget guys. Udah topi. Sumpah ini asli saya makhluk Mars, asli makhluk Mars ya. Topi ada kipasnya, kacamata pakai tangan. Saya pengen tahu manusia mana yang ada di bumi ini yang membeli barang ini cuy. Saya kayaknya saya doang ya. Saya mempertanyakan siapa yang beli, tapi saya membeli gitu loh. Oke, segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, kalau kalian suka jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan mungkin kalian bisa kasih rekomendasi barang apa yang bisa dibeli di internet yang random-random, komen di bawah. Mungkin saya bakal buat konten kayak gini setiap minggunya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.